Ya, selamat malam Ayah Bunda serta keluarga tercinta. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ellen Pratiwi kembali hadir untuk Anda di acara Plong, Apa Kata Dokter, yang merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer, juga Butik Rasida Alam. Baik, malam hari ini saya Ellen Pratiwi akan hadir bersama narasumber yaitu Dr. Budi Prastyo, SPOG Konsultan yang sudah hadir di studio. Selamat malam dokter. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir ke studio Pro 2. Dan juga untuk tema malam hari ini adalah tips memilih metode kontrasepsi. Nah, ini bagi para ayah bunda atau juga calon bunda atau juga para remaja putri ingin menanyakan bagaimana sih memilih kontrasepsi yang baik dan kegunaannya ternyata beragam saja. Tidak hanya untuk mencegah kehamilan tetapi juga bermacam-macam. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Budi Prastyo. Baik, kita akan mulai saja bincang-bincang kita malam hari ini sampai dengan 1 jam ke depan. Untuk Anda yang ingin menanyakan banyak hal tentang tips memilih metode kontrasepsi, silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami di 031-5678-21. Baik, dokter kita mulai saja ya untuk ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Nah, ini yang awal sekali barangkali kita ingin menjelaskan kepada para pemirsa adalah apa sih dok yang disebut kontrasepsi. Ini ada yang kontra, ada yang pro ya, ini yang kontrasepsi. Baik, terima kasih. Pertama-tama selamat malam para pemirsa. Jadi memang namanya kontrasepsi itu adalah kontra, itu melawan. Konsepsi adalah pembuahan. Jadi suatu metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya pembuahan. Intinya seperti itulah. Jadi memang definisinya seperti itu. Dan memang yang di sini kenal adalah KB ya. Sebenarnya itu adalah kontrasepsi. Jadi KB Metode. Istilah umumnya di masyarakat KB ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat metode kontrasepsi ini sebenarnya bermacam-macam, tergantung dari pilihan. Jadi kalau ditanya kontrasepsi apa yang cocok, apa namanya yang bagus dok? Ya, yang sebenarnya bagus, biasanya kan banyak pertanyaan seperti begitu. Itu yang bagus. Sebenarnya kontrasepsi yang bagus itu kita lihat dari yang cocok saja. Jadi memang banyak metode kontrasepsi, tapi belum tentu metode yang cocok untuk pasangan satu cocok dengan pasangan yang lain. Dan itu banyak sekali pilihannya, salah satunya tergantung dari tujuannya, Mbak Ellen. Jadi tujuannya itu apa dulu. Jadi ada yang menunda kehamilan. Yang kedua, kenapa kok menunda? Ya mungkin masih pasangan muda, kemudian belum siap untuk hamil, atau memang ada masalah pendidikan kemudian ada kontrak kerja sehingga dia pasangan ini menunda untuk kehamilan. Yang kedua, yang sudah punya keturunan ingin menjarangkan, menjaga jarak. Jadi ada lagi seperti itu. Yang ketiga, ya memang kalau sudah istilahnya sudah keturunan dirasa sudah cukup dan memilih sudah cukup, jadi istilahnya ada yang kontrasepsi yang memang untuk menghentikan. Jadi kontrasepsi mantap, jadi tergantung dari kebutuhannya. Jadi banyak macamnya, sehingga mestinya tidak ada KB yang baik ya, yang cocok ya. Yang kalau saya lebih baik yang cocok ya. Jadi yang baik cocok. Itu yang cocok lah. Jadi karena untuk pasangan yang lain, satu dengan yang lain mungkin berbeda. Kategori baiknya berbeda-beda ya dok berbeda-beda, ya. Berbeda-beda ya. Kalau untuk di seluruh dunia pemakaian kontrasepsi ini masih cukup besar ya dok ya? Jadi kalau di dunia memang banyak. Jadi kalau kita lihat di Indonesia aja merupakan program pemerintah itu sejak tahun 1960 waktu itu. Dikatakan ada program keluarga berencana ya, jadi mulai ada digalakkan KB karena angka kelahirannya tinggi sekali. Dalam waktu 68 tahun kalau salah ya Pak Ellen ya. Itu angka kelahiran itu bisa turun sampai separuhnya. Jadi, dengan program itu ya. Waktu itu 3 anak ya dok ya. Sekarang lebih didengungkan 2 anak lebih baik. Kalau di dunia memang dari report yang terakhir saya baca ini, jadi dalam kurun waktu setahun aja dengan adanya program kontrasepsi ini bisa mencegah 80 juta salah kehamilan tidak diinginkan, unwanted pregnancy, kemudian mencegah tindakan aborsi yang yang membahayakan, dan unmet need itu ingin KB tapi tidak tahu, jadi luar biasa yang bisa dicegah. Dan kematian ibu, jadi banyak sekali yang sudah
beresiko untuk hamil, tapi karena tidak tahu metode apa yang dipakai, kemudian tetap aja, maaf, mungkin hamil lagi oleh karena tidak tahu metodenya. Padahal untuk hamil lagi sangat berisiko, misalnya kelainan jantung dan sebagainya. Nah, ini yang bisa dicegah dengan metode kontrasepsi yang tepat, yang cocok, seperti itu. Jadi ini apakah sebenarnya tiap pasangan itu bisa memutuskan sendiri atau harus konsultasi dokter sebenarnya, dok? Sebenarnya memutus sendiri bisa karena sekarang banyak sekali media informasi ya, Mbak Ellen. Tapi kalau ingin apa namanya konsultasi, kadang-kadang kita lebih jelas, supaya lebih jelas saja. Jadi biasanya tenaga kesehatan itu bisa mengarahkan, apa menjelaskan apa manfaatnya, apa namanya keuntungan dan resikonya. Jadi tidak semua, misalnya saya katakan tadi, tidak semua yang cocok untuk satu pasangan cocok yang lain dengan yang lain. Misalnya, maaf, pemakaian suntik aja. Ada yang memakai suntik injeksi apa namanya metode kontrasepsi yang suntikan ini cocok, dalam arti tidak ada gangguan haid. Kemudian mohon maaf, dari sisi berat badan ya tidak nambah berat badan dan sebagainya. Tapi ada yang memakai suntik dikatakan dirasakan hanya jadi tambah sedikit atau malah tambah banyak atau kemudian berat badannya bertambah terus. Jadi cocok-cocok lah intinya, Mbak Ellen. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau memang ada kendala seperti itu ya sebaiknya ya, karena itu lebih baik konsultasi sehingga bisa dijelaskan, dievaluasi apakah ya, bisa dilanjutkan atau diganti ya, begitu ya. Kemudian bisa disarankan. Tapi tetap keputusan di tangan pasangan. Bapak Ibu mau memilih yang mana, ini seperti mana. Tergantung dari Bapak Ibu sendiri, dari pasangan tersebut sendiri. Mudah-mudahan pilihannya juga yang paling tepat ya. Ya, yang cocok lah. Ya. Nah, ini macam-macam metode kontrasepsi itu apa masih seperti zaman dulu atau ada perkembangan saat ini, dok? Ya, intinya tetap pembagiannya bisa milih yang mengandung hormon atau yang tidak mengandung hormon. Jadi pilihannya tetap itu ya? Ya, jadi kalau yang non-hormonal kita bisa secara teknik. Teknik itu biasanya kalau ibu-ibu yang habis melahirkan ya, Mbak Ellen ya, gitu, kemudian menyusui eksklusif. Jadi sekarang program ASI eksklusif ini luar biasa. Jadi alhamdulillah ini banyak sekali pasangan yang sangat sadar dengan keuntungan memberikan ASI secara eksklusif. Betul. Jadi dengan memberikan ASI eksklusif, biasanya teknik ini efektif untuk program KB secara selama ASI eksklusif itu berlangsung 4-6 bulan. Jadi biasanya kalau menyusui eksklusif, si pasangan ibu ini biasanya tidak haid, Mbak Ellen. Jadi selama tidak haid biasanya masih tidak, ya dikatakan masih aman. Tapi harus waspada setelah 4-6 bulan di mana kadang-kadang anak sudah mulai mendapat pendamping ASI. Jadi itu harus waspada. Harus ada metode yang lain. Yang kedua, secara teknik bisa, maaf, hubungan senggama terputus itu bisa juga. Terus kemudian bisa saja secara mekanik kita bisa melihat, bisa dipakai seperti spiral itu juga bisa, maaf, kondom ya, non hormonal. Kemudian juga bisa steril, itu non hormonal semua yang KB. Kemudian yang kalau hormonal kita bisa memilih beberapa metode ya, Mbak Ellen ya. Jadi bisa suntikan, pil KB, implan susu itu, dan biasanya sekarang ada spiral tapi mengandung hormon. Jadi gimana itu? Jadi bentuknya sama dengan spiral. Bentuknya spiral. Cuma kadang-kadang ya itu, Mbak Ellen. Kadang-kadang ada beberapa pengguna yang menggunakan spiral itu keluarnya haidnya agak banyak, haidnya agak nyeri. Nah, ini diatasi dengan spiral sekarang mengandung hormon, hormon progesteron ya. Jadi dilapisi. Jadi itu untuk mengatasi keluhan-keluhan itu. Jadi banyak pilihan, sebenarnya banyak pilihan. Jadi kalau mau dipilih berkonsultasi, jadi konsultasikan, jadi pilih yang cocok. Jangan sampai karena tidak bingung memilih, akhirnya terlambat memilih. Akhirnya terjadi, loh kok sudah telat, masa alhamdulillah, tapi ya sudah, kadang-kadang sekarang kan kadang-kadang pasangan itu stres, dok baru aja anak yang pertama masih umur 3 tahun, anak 2 tahun, anak yang kedua baru lahir, ini sekarang sudah hamil anak ketiga, ya alhamdulillah, rezekinya banyak. Tapi artinya bisa sebenarnya direncanakan. Direncanakan itu bisa. Jadi memang paradigma sekarang kalau bisa ya bukan untuk mencegah kehamilan, tapi untuk merencanakan kehamilan. Ya, jadi pasangan bisa merencanakan kapan memiliki keturunan, kemudian kalau bisa ya
jaraknya supaya lebih berkualitas. Berkualitas harapannya generasinya lebih berkualitas. Ya, baik dok. Nah ini kalau itu semua yang tadi dokter sampaikan dari rating misalnya data yang paling banyak diminati oleh masyarakat atau yang paling cocok pada paling, umumnya biasanya yeah. pakai apa? Jadi dok? Kalau dari data report itu yang paling banyak di, dan juga saya dialami di anu ya di tempat praktek paling banyak memang suntikan ya Mbak. Suntik ya dok ya. Suntik ini memang reportnya banyak tinggi ya karena ya praktis ya Mbak Elanya. Cuman sebulan sekali untuk yang apa namanya tidak menyusui atau 3 bulan sekali untuk yang ibu-ibu yang masih menyusui. Jadi bedanya hanya pada kandungannya, kalau yang menyusui itu ada 2 macam hormon mengandung, kalau yang estrogen, progesteron. Kalau yang menyusui itu cuma 1 hormon, jadi progesteron. Tiap 3 bulan. Jadi setiap mengurangi resiko lupa, kadang-kadang kalau mau kepil itu ibu-ibu, waduh dok takut lupa gitu. Kadang-kadang juga ada anggapan, ini pil ini diminum kalau maaf dok mau hubungan aja. Nah ini yang jadi keliru. Jadi harus minum tiap hari kalau pil KB. Walaupun loh dok, suami saya ini kerjanya di luar kota, jadi pulangnya kalau mau pulang aja saya minum. Salah ya, jadi kalau karena sudah ada urutan hari-harinya ya dok ya, jadi karena itu kalau misalnya seperti ini bisa dipilih metode yang lain karena itu tergantung dari kondisi pasangan masing-masing itu. Nah, jadi yang paling anu biasanya ya suntikan itu ya? Karena relatif lebih tinggi permintaan ya. Ya jadi mengurangi lupa, kemudian efek keuntungannya biasanya yang 1 bulan ini dia tetap haid ya Mbak Ellen, jadi haidnya lebih teratur, kemudian darah haidnya ya biasanya tidak terlalu banyak, jadi enak ya gitu. Biasanya kalau pakai spiral haidnya agak banyak dok, terus kadang-kadang haidnya nyeri. Nah kalau pakai suntikan kadang-kadang bisa mengurangi nyeri haid ini, jadi banyak keuntungan. Jadi banyak keuntungan. The most popular yang paling diminati itu tadi ya dok. Selain itu kalau yang metode itu apa namanya non hormonal seperti kondom dan sebagainya kayaknya nggak perlu konsultasi, mungkin itu bisa dilakukan sendiri ya dok ya. Iya jadi itu saya kira kalau yang metode itu bisa diputuskan, anu ya, diputuskan sendiri asal asal rutin ya, kemudian dia memang selalu apa namanya disiplin. Mengingat biasanya tanggal-tanggalnya juga kan dok ya. Ya jadi efektivitasnya tetap tinggi walaupun kondom dan sebagainya, efektivitas tetap tinggi Mbak Ellen. Tapi memang kalau suntik, pil KB, spiral ini angka kegagalannya kecil ya Mbak Ellen. Tapi tetap ya ini harus diingat juga satu bahwa setiap metode KB itu ada resiko gagal. Jadi tidak 100%. Ya, tidak ada yang 100% ya, Mbak. Jadi, jadi memang harus diwaspadai dulu. Dok, kalau saya pakai KB kok masih hamil? Ya, alhamdulillah kan memang sudah dibilang biasanya karena apapun metodenya ya tetap aja resiko gagal pasti ada. Jadi tidak ada yang efektif 100%. Biasanya angka kegagalannya relatif kalau pemakaian rutin pil KB itu misalnya 0,4%. Jadi dalam 1000 pengguna 4 orang hamil, spiral ya sekitar segitu 0,6% lah yang berlaku untuk 5 tahun itu, suntikan ya kira-kira segitu. Jadi intinya apa namanya ada angka kegagalan dan itu tidak harus dijelaskan di awal, jadi tidak akan ada, kita tidak akan berani juga nanti yang salah dokternya. Iya, nggak maksudnya salah persepsi bahwa persepsi kalau sudah dipasang KB pasti 100% tidak hamil, jadi tidak bisa, jadi tetap ada resiko gagal itu tetap ada ya. Pernah juga yang ngalami dari pasien-pasien ya dok ya. Ya tapi biasanya